Saya pemuda adat dari Apuntat dengan tegas menolak pembangunan Provinsi Papua Barat Daya di wilayah adat kami, terlebih khusus di wilayah adat Apuntat. Hidup masyarakat adat. Kami masyarakat adat, kami tegas menolak Provinsi Papua Barat Daya yang direncanakan bangun di wilayah tengah, di Batu Payung. Kami menolak. Kami pemilik hak wilayah adat, menolak dengan tegas. Pernyataan penolakan rencana pembangunan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya di wilayah Sasaraya meliputi wilayah Tanah Kelabra 2 distrik, wilayah Sorong Selatan 2 distrik. 1. Kami masyarakat adat di wilayah Sasaraya, Apuntat dan Takma menolak rencana penetapan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya di wilayah adat kami. 2. Pemerintah dan tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya silakan memilih tempat lain untuk dijadikan ibu kota provinsi mengingat kebijakan tersebut sangat mengancam hutan dan tanah adat kami. 3. Undang-undang tentang Provinsi Papua Barat Daya menetapkan ibu kota provinsi berkedudukan di Kota Sorong, bukan di Kabupaten Sorong, sehingga kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang Provinsi Papua Barat Daya. 4. Wilayah Sasaraya merupakan pusat pendidikan adat bagi suku Moi, terutama suku Moi Sapna dan beberapa suku Moi lainnya. Oleh sebab itu harus dilindungi oleh semua pihak. Besar harapan kami semoga Elema Malamoi bisa meneruskan aspirasi kami kepada semua pihak agar mereka dapat mengetahui dan menghormati keputusan kami. Demikian untuk diketahui, kiranya leluhur Malamoi bisa tersenyum dengan keputusan ini. Terima kasih. Salam hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Salam hidup masyarakat adat. Hidup. Salam hidup masyarakat adat. Hidup.